Pada kesempatan kali ini, saya akan merubah background foto tanpa menggunakan aplikasi di Android, seperti contoh foto ini. Apabila kita ingin membuat KTP, SIM, atau registrasi kuliah yang membutuhkan foto dengan cepat, tapi tidak punya laptop ataupun tidak punya aplikasi untuk mengedit foto, boleh tonton video ini sampai habis. Silakan dibuka Google Chrome-nya, ketikkan persiapkan dulu foto Anda yang berlatar belakang tidak terlalu banyak warna di backgroundnya. Sekarang kita ketikkan remove bg, lalu klik link yang di atas itu ada remove.bg. Kemudian selanjutnya upload image, klik upload image, nanti lalu kita pilih foto yang akan kita hilangkan backgroundnya. Nah, contohnya seperti ini. Silakan tunggu loading. Ini agak lama ini. Sekarang upload. Nah, ini secara otomatis sistem akan menghilangkan backgroundnya. Tinggal sekarang kita ganti backgroundnya menurut kemauan kita. Misalnya kalau untuk KTP berwarna merah atau warna biru. Sekarang kita pilih coba warna merah. Oke, tinggal klik yang di atas itu, lalu klik download image. Nah, file sudah di download silahkan dibuka seperti ini. Nah, ini dia hasil dari mengganti background kita dengan mudah tanpa aplikasi. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum.